Kereta api Pasundan. Mantap. Ya, Pasundan berpapasan dengan Lodaya malam tuh di Aljabar. Keren ya. Goyang, Rek. Ya, alhamdulillah kita tiba di stasiun Cimekar. Stasiunnya keren banget nih. Ini ada kereta nih bentar lagi nih. Loncat. Ada pohonan. Tidak boleh diinjak-injak. Nah, ini dia. Dan ngintip Aljabar. Masya Allah. Ya, pukul 18.29 menit kita tiba di stasiun Cimekar setelah menempuh perjalanan dari Cipadung. Oke, ini ada kereta nih. Kayaknya kereta. Ya, kita tiba kembali di stasiun. Oh, ada Jackson nih. Indah banget nih, stasiun paling keren deh nih di Bandung. Ya, persiapan masuk kereta lokal dari Cicalengka tujuan stasiun akhir pada Larang. Ini kalau tidak salah kita masih bisa berjumpa dengan kereta api Pasundan ya, yang dari Cibatu tuh berangkat jam 6 maghrib. Santai. Longhut ya. Wih, kereta Longhut. Oke. Wah, mantap. Ya, terima kasih untuk asisten masinisnya menyapa ya. Ada kereta nih. Oke. Ya, kereta masuk ya. Oke. Ya, kalau ini kereta tujuan Cicalengka ya. Jadi keretanya mentok Cicalengka balik lagi ke Bandung. Jadi kalau kita naik kereta yang dari Purwakarta. Kereta api Pasundan. Mantap.
Ya, Pasundan berpapasan dengan Lodaya malam tuh di Aljabar. Keren ya. Masinis Banjar nih. Pasundan Masinis Banjar, Lodaya Masinis Banjar. Kereta api Pasundan ini besok kembali biasanya dinas kereta Pangandaran. Biasanya ya. Kalau dari timur mereka bawa Kuto Jaya, pulangnya pakai Lodaya. Kalau mereka dari timur bawa Malabar Pagi, pulangnya Argo Wilis. Ya, terkadang juga bisa Malabar lagi. Wih, keren. Kita dadain ya. Kalau di sini susah kita teriak terima kasihnya, dia ngebut banget. Kalau Cibatu kan enggak ya. Ya, ini masinisnya biasanya masinis Cibatu ya. Oke. Oh, banyak kosong di depan nih. Ya, kita di belakang bisa backrest ya. Karena ini pembangkitnya ada di belakang lokomotif barusan. Ya, alhamdulillah nih kita bisa duduk-duduk dikit-dikit lah. Oke. Sini aja kali ya, paling belakang, jadi saya langsung turun ke rumah. Eh, kosong. Alhamdulillah, biasa duduk ya. Nah, ini di belakang aja lah. Rumah saya lebih dekat, jadi kalau turun di Cibatu, saya tinggal turun dari rangkaian paling belakang, masuk. Oke. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke belakang ya. Iya. Ini rangkaian favorit nih. Ini udah kereta paling enak nih. Aduh. Sini aja deh. Pak, miring Pak. Kosong Pak. Udah gak apa-apa Pak, nyantai. Yes Pak. Oke.